Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys. Ini sekarang kita menuju ke lokasi yang disampaikan teman-teman bahwasannya lokasi itu tempat beradanya kereta api tersebut. Sebelum kita melanjutkan guys, alangkah baiknya jika yang belum subscribe bisa subscribe, menekan tombol subscribe dan menghidupkan loncengnya. Yang sudah subscribe bisa komen, bisa like, bisa komentar. Silahkan menyampaikan komentarnya, apa saja komentarnya kami terima, asal jangan komentarnya menjadi spam. Kasihan buat saya, kasihan juga buat yang komentar kalau komentarnya spam. Oke. Jadi kereta api ini pencariannya harus tuntas, harus selesai sampai kita ketemu kereta apinya. Kalaupun tidak ada, paling tidak bekasnya atau serpihan-serpihan besi-besinya. Karena informasi yang kita dengar bahwasanya besinya ini banyak dibongkarin sama pengepul-pengepul besi, penjual-penjual besi. Mereka jual besi tuanya, jadikan duit. Jadi untuk mendapatkan yang utuh kayaknya agak sulit. Tapi kita coba, mudah-mudahan memang masih ada, walaupun sedikit. Bagaimana? Tadi si Pai bilang enggak mau, enggak ikut deh ya. Iya. Tadi malam kenapa bisa bermalam di rumahmu? Pai. Iya, gara-gara mau main HP. Karena enggak bisa pulang, enggak ada yang ngantar. Oh, enggak ada yang ngantar. Iya, dia mau pulang, dia bilang, "Eh, gelap di sana, udah lihat rumahnya." Baru bilang tempat tidurnya apa aja. Kenapa enggak awal-awal dia pulang? Sebelum maghrib kan harus pulang sudah. Sudah pulang. Kalau sudah ada kerjaan apa, ngapain sampai tengah malam baru mau pulang sampai malam, gelap, tahu tempatnya gelap juga. Aku marah sudah dia. Iya, nanti disalahin siapa, ayo. Nanti bisa om juga disalahin, padahal kita enggak ada kemarin anunya. Iya, kita. Kemarin hari apa? Hari Kamis, hari Sabtu kan? Iya, Sabtu. Kayaknya itu. Kelebihan? Kemana aja? Aku di rumah itu, mana? Di rumah ya? Sampai jam 12 ya. Iya guys, kita lagi masih di dalam mobil. Ya guys, kita sudah dekat guys. Sini depan masjid sini bilangnya ada anunya, ada apa? Pos. Tempat pengisian bahan bakarnya atau apa gitu. Atau ada tiang gitu, tapi sudah diambil besinya semua. Nggak tahu lah, nanti coba kita cek dulu ya, kita tanya dulu sama orang yang dekat sini. Kita masjid sini katanya, kita stop dulu sini. Hati-hati kalau ada. Oh iya pak, juga temennya nampak banyak diambil orang mesti tua, yang diambil orang mesti tua. Jalan di jalan juga ada pak di perumahan-perumahan itu, di tanah-tanah kosong orang dapatnya kan di situ. Oh, iya. Kita lihat itu ada yang nangis-nangis atau digergaji, dijual mesti tua. Katanya di tempat itu ada cibunya dulu, katanya tempat itu pas.
Orang-orang masih cari uang lah tuh Pak, belum rokok gitu Pak. Tapi kalau di sini unit belum ada Pak ya. Udah ke depan. Kalau tim enggak tahu Pak, dia di dalam Pak, terbenam gitu Pak kan. Katanya tunggul itu bilangnya. Iya. Terbenam-benam karena di dalam kan semuanya yang didapat orang enggak sengaja kan. Dia enggak muncul gitu Pak, namanya udah lama kan. Dia enggak muncul. Terbenam orang nyangkut. Iya, begitu Pak. Itu pun dia dapatnya enggak tahu terusannya kemana itu Pak. Terusnya ada di gunung-gunung juga di sana ada dia dapat juga Pak. Ya Allah. Tanggal berapa sekarang? Nah guys, kita jalan lagi guys. Perjalanan berikutnya sampai kita dapatkan bukti bekas-bekas kereta. Kan di situ. Heeh. Kenapa boleh ini, Bay? Hah? Berarti mobil bisa enggak bisa kayak gitu bisa kayaknya. Bisa. Yang ke bosa bisa bosa bisa enggak bisa nanti kita malah. Bisa masuk sini kan naik ke atas ya. Bilang sih dia bisa. Nanti deh gue kita naik. Nah orang itu lah jalan dan jalan jumbo. Nggak ada bisa nih itu juga ada. Oh jembatan itu. Oke guys, kita turun. Kenapa? Kenapa? Yuk. Yuk.
Kok? Gara-gara kok? Nah. Oh, rumah kuning itu ya. Guys, perjalanan kita hari ini menuju benteng. Oh iya. Yeah. Oh, berarti yuk kita tes yang jalan besar tuh. Jalan besar gitu. Ini ada satir yang pacaran kan. Ya. Rumah Ricky. Itulah cross-nya aku pakai. Cie. Iya betul. Dipancing dulu kan. Assalamualaikum. Bunga apa namanya? Begitu guys. Ternyata pencarian kereta api. Ayo kita selesaikan dulu. Karena dari beberapa tempat kita datangi memang kayaknya di ini apa? Kecil kecil. Apa keinginannya? Iya, kereta api itu dulu memang ada. Ini terus. Saya juga pernah dengar. Cuman mungkin karena perkembangan zaman ya kan? Kembang zaman dan orang-orang pun semakin tahu harga besi apa segala macam, maka kepala kereta api yang semua rel kereta besi diambilin semua, mereka jual. Jadi tempatnya pun sudah nggak ada sama sekali. Kalaupun ada, langsung diambil orang lagi. Jadi seperti itu guys, kami minta maaf belum bisa memperlihatkan kereta api yang asli karena memang sudah semuanya sudah dibongkarin habis sama pengepul besi. Oke guys, saya minta maaf. Insya Allah nanti kedepannya kami akan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.